Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa 'an Mu'adh bin Jabal dari sahabat Mu'adh bin Jabal.
arba'ina yauman selama 40 hari. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa al-khamsatu imam yang lima. Illa Nasa'iyyu kecuali Imam Nasa'i. Illa Nasa'iyyu kecuali Imam Nasa'i. Walam dul dan bermula lafal. Walam dul dan bermula lafal itu li Abi Daud, miliknya Imam Abi Daud. Wa fi lafdi dan di dalam suatu lafal. Lafal ya Abi Daud. Wa lam ya'murha dan tidak memerintahkan akan nufasa. Walam ya'mura dan tidak memerintahkan akan nufasa siapa Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diqadai salatin nifasi dengan mengqadha salatnya orang nifas. Diqadai nufasai dengan mengqadha salatnya orang nifas. Wasa'ahu dan sahihkan akan hadis. Siapa al-hakim imam hakim. Jadi pelajaran tentang haid dalam bab ini banyak kesimpulannya. Yang pertama mengenai definisinya haid. Seperti dalam hadis yang awal-awal tentang darah yang keluar, sifatnya, warnanya, dan lain sebagainya. Itu artinya tentang definisi haid, bahwa haid itu adalah darah yang menjadi tabiatnya wanita. Jadi haid itu adalah darah yang menjadi tabiatnya para wanita. Keluar dari rahim yang paling dalam. Dan dalam keadaan sehat. Karena kalau tidak sehat ada lagi nama darahnya berbeda. Kemudian yang kedua di dalam bab ini juga disebutkan mengenai berapa lama orang haid. Dalam hadis sebelumnya disebutkan kurang lebih antara 7 atau 6 atau 7. Fatahayyadi sittata ayyamin. Artinya umumnya orang haid itu 6 atau 7 hari. Tapi bisa jadi lebih sedikit, bisa jadi lebih banyak. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i karena tidak ada mengenai kepastian dalil tentang berapa lama perempuan haid. Jadi minimal sehari semalam, umumnya 6 sampai 7 hari, maksimal 15 hari itu adalah hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi masanya orang haid itu antara minimal 1, sedengannya 6 sampai 7, maksimalnya 15. Itu adalah umumnya orang haid menurut istiqra atau kesimpulan dalil daripada Imam Syafi'i. Jadi tidak ada dalil yang sahih. Kemudian yang selanjutnya bahwa
berkaitan dengan haid dan nifas, orang dilarang melakukan beberapa hal. Satu, dilarang sholat. Dua, dilarang tawaf. Tiga, dilarang baca Quran. Empat, dilarang membawa atau menyentuh Al-Quran. Yang selanjutnya dilarang diam di masjid. Selanjutnya dilarang melewati masjid kalau takut mengotori, kalau takut darahnya mengotori masjid. Dilarang lagi, dilarang puasa. Dilarang untuk diceraikan oleh suaminya. Itu larangan-larangan bagi orang yang sedang haid. Semua larangan-larangan dalam haid ini termasuk hubungan suami istri. Semua larangan-larangan dalam haid dan nifas ini halal kembali setelah berhenti darahnya dan mandi. Jadi kalau berhenti darah belum mandi, perkara-perkara yang tadi disebutkan belum halal. Kecuali dua, puasa dan talak. Kalau puasa dan puasa itu asal darahnya berhenti, walaupun belum mandi sudah boleh niat puasa. Makanya dalam nantunya Imam Ahmad bin Ruslan, kitab Zubat disebutkan, Ila mutisalin albanilin yang tanya, As-sawmu wa-talaku hatta yang qati'ah. Darah haid itu atau nifas itu akan menjadikan beberapa hal yang diharamkan. Sampai kapan haramnya? Ila betisalin awmalilin yang tadi. Sampai dengan berhenti dan mandi. Kecuali dua. As-sawmu wa-talaku hatta yang tadi. Untuk khusus puasa dan talak itu cukup sampai berhenti darahnya sebelum mandi sudah diperbolehkan. Nah ini hadis yang pertama itu menyebutkan larangan bagi orang yang haid, masih nyambung dengan hadis sebelumnya, tidak boleh berhubungan suami istri. Mahfokal izar, artinya harus dilapisi agar tidak terjadi hubungan suami istri. Kemudian selanjutnya adalah mengenai masanya orang nifas. Di sini disebutkan rata-rata orang nifas zaman dulu 40 hari. Jadi kalau nifas itu masanya minimal 1 tetes, rata-rata 40 hari dan maksimal 60 hari itu kalau nifas. Aqalluhu majjatun wa ghalibuhu 40 yawman bilayaliha wa ghalibuhu 60 yawman, maksimal 60 hari. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma
ahillu li rajulin min kulli imra'atihi wa hiya haidun. Faqala ma fawqa al-izar. Abu Dawud wa dha'afahu. Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. وَسَالُوا تَبْعُدُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس Assalamualaikum.